Aisyah, pelan-pelan. Mas, ya. Tadi kayak ada suara mobil gak sih? Ya mungkin dari jalanan suaranya. Halo? Halo? Gak ada orang, Mas. Ada siapa-siapa di sini? Iya, mungkin berarti kliniknya itu gak 24 jam, Aisyah. Atau kita coba tanya tetangga-tetangga sekitar, ya? Iya. Yuk. Aisyah, kita tanya dulu ya. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, mau tanya, Pak. Ya. Itu yang bangunan di sebelah klinik pengobatan. Iya, itu pemiliknya seorang dokter, Pak. Tapi kok rasanya kayak kosong ya, nggak ada siapa-siapa? Ya, pastinya nggak ada, Pak. Dugaan aku salah dong, Mas. Bayi aku nggak ada di sana, Mas. Sabar ya. Kita cari lagi. Bapak, permisi. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, sebentar. Akbar. Ya, Akbar. Bro. Bu Jamila kabur. Bu Jamila kabur? Hah? Iya, tadinya pura-pura mau ke toilet, nyatanya malah kabur. Sial. Oke. Yaudah, kalau gitu gue sama Aisyah ke warung. Lo tunggu sana ya. Yaudah, buruan ya. Iya. Mas, ayo cepetan, Mas. Kita gak bisa ngebiarin Bu Jamila kabur, Mas. Dia kunci satu-satunya, Mas. Ayo. Jadi ceritanya gimana? Mas, tadi kamu, Mas. Terus baikin di mana? Iya, aku gagal total. Malah aku dikejar-kejar. Hampir dia ketangkep. Ya ampun, kok bisa sih, Mas? Tadi sebenarnya juga aku hampir aja ketahuan. Aku ketangkep sama polisi di warung tadi tuh. Jamila, ini tempat berbahaya. Kita harus pergi dari sini. Ya. Iya sih, Mas. Tapi bayinya gimana, Mas? Udah, nanti kita pikirin lagi bagaimana cara ngambil bayinya. Tapi, Mas, kamu mau ketangkap polisi? Ya nggak mau. Ini deh, sekarang yang penting kita ngambil kita dulu. Ya? Oke? Ya udah. Bianca, sini. Kenapa, Pak? Sini. Aduh, apa lagi nih? Ada apa lagi, Pak? Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Apa? Aku keterlaluan? Bukannya Papa ya? Udah kelewatan, hah? Kamu harus ikut Papa. Ikut kemana? Pokoknya kamu harus ikut. Apa? Ikut. Ikut. Ayo. Apa? Akbar. Aisyah, maafin aku ya.
aku nggak bisa jagain Jamila. Mas, kok dia bisa lolos sih? Jadi ceritanya gini, dia tadi mau pura-pura ke toilet, nggak taunya malah kabur. Ya terus kenapa nggak Mas Akbar kejar? Dia naik motor, jadi aku nggak bisa ngejar dia. Aduh. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Kita juga Mas, Pak Karyo juga kabur, kita kehilangan jejaknya. Mendingan sekarang kita pulang, kita istirahat ya. Nggak bisa Mas Setia, kita harus tetap cari Ibu Jamila sama Pak Karto. Aisyah, ini udah malam dan kaki lo tuh lagi sakit. Apa? Kaki kamu kenapa, Aisyah? Ini kaki kamu tuh harus diobatin, tau nggak? Tuh, kalau nggak infeksi. Ya, aku nggak kenapa-napa, Mas. Aisyah, Akbar bener. Dan kalau infeksi malah lebih parah, ntar kita nggak bisa nyari-nyari lagi. Iya, Mas, tapi gimana? Ini Pak Karto sama Ibu Jamila gimana? Iya, besok kita cari lagi, Aisyah. Please, kali ini, please, lo harus nurut. Ya. Ribut sih, dia kejar. Ayo, aduh, aja, lari. Woi,